Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi channel Sarulmu. Selamat siang dari Kota Purbalingga Perwira ya teman-teman. Hari ini kita akan ngetrip lagi, pulang ke Jogja naik. Nah, ini dia teman-teman. EK S78 10S dengan julukan Belahan Jiwa. Nah, ini EK yang banyak teman-teman request karena ini salah satu artis di jalur Pupojari Purbalingga Surabaya ya teman-teman. Nah, ini rutenya unik. Dia lewat jalur indah via Banjarnegara Wonosobo Kertek teman-teman. Jadi seperti apa keseruannya naik EK 7810 ini, ikut terus sampai selesai. Oke, cus. Oke teman-teman, ini jam 10.18 ya, kita udah sampai di Terminal Purbalingga teman-teman. Nah, ini rencananya kita akan pulang ke Jogja ya, naik EK. Dan rencananya sih pengen naik EK yang platnya 7810, julukannya Belahan Jiwa teman-teman. Nah, ini bisnya start dari Pupojari teman-teman. Jadi Pupojari itu masih arah ke utara ya, kurang lebih ya 30 menit lah dari Purbalingga. Tadinya mau ngejar sampai ke Pupojari, cuma nggak nyandak ya, soalnya bisa berangkat dari Pupojari itu jam 10 tepat teman-teman. Dan ini coba kita tunggu di sini aja teman-teman buat balik ke Jogja. Oke, ini kita tungguin aja, paling ya setengah 11 lah nyampe sini bisnya. Oke. Nah ya, oke teman-teman, nanti saya habis turun dari bis Purwokerto ke Malang ini ya, turun di Terminal Purbalingga, saya langsung ke agen EK. Ini agennya di sini teman-teman. Nah, ini jadi satu sama Budiman, langsung mengamankan tiket menuju ke Jogja ya. Saya turun di Jombor. Kalau dari Purbalingga ke Jombor itu harganya 95.000. Kalau nggak salah, harga tiketnya antara turun Jombor sama turun Jogja itu beda teman-teman. Jadi kalau turun Jombor itu 95, nah kalau turun Jogja itu beda 10.000. Jadi kalau turun Jogja itu 105.000. Nah, ini rutenya unik teman-teman. Jadi rute EK yang saya naiki ini nanti dia akan melewati jalur ke utara dulu ya teman-teman, arah ke Banjar Wonosobo, melewati jalur Kertek, terus ke Magelang teman-teman. Nah, ini nanti jadi dia ke utara dulu, baru arah ke selatan, arah Jogja. Nah, jadi saya bisa turun di Jombor dan bisa lebih dekat sama rumah. Ini keberangkatannya 10.30. Bisnya ini berangkat dari Pupojari jam 10 teman-teman. Ini kita tunggu aja. Ini sekarang udah jam 10.20 teman-teman. Nah, ini agennya di sini ya. Dia langsung adep-adepan sama pintu masuknya Terminal Purbalingga. Nah, ini terparkir juga di Terminal Purbalingga teman-teman. EK S7808 US ya.
ini dia mentoknya di Terminal Purbalingga, nggak nyampe ke Bobotsari. Jadi kalau EK itu keberangkatan dari Bobotsari dan Purbalingga itu ada dua jalur teman-teman, yang lewat Wonosobo sama yang lewat selatan, lewat Kebumen. Nah ini yang 7808 ini sama seperti yang saya naiki, dia lewatnya Wonosobo. Tapi kalau keberangkatan lain itu, kalau yang RN-RN ya, yang Jetbus 5 itu, terus yang Jetbus 3 itu lewatnya Kebumen teman-teman. Jadi ada dua jalur ya teman-teman, yaitu lewat Kebumen sama lewat Wonosobo. Jadi nanti ketemunya di Jogja, langsung terus dari Jogja langsung ke Surabaya. Nah kalau mau ke Jogja dari Purbalingga ini pilihannya juga ada efisiensi teman-teman, shuttleku. Tapi ini dia lewatnya Kebumen ya teman-teman. Jadi dia lewat selatan. Jadi dari Purbalingga dia arah ke Purwokerto, lanjut ke Kebumen Jogja teman-teman. Nah, kalau efisiensi dia keberangkatannya dari Purbalingga itu lumayan banyak, hampir tiap jam ada. Kalau EK kan terbatas ya, hanya beberapa jam yang tersedia saja. Oke, ini kita masih menunggu kedatangan bis kita. Kayaknya juga ini nih, masih di perjalanan dari Bobotsari teman-teman. Nah ini bisnya datang teman-teman, 7810 yang dari Bobotsari ya. Nah, belahan jiwa teman-teman, ini agak telat teman-teman, jam setengah 11 baru nyampe, biasanya jam setengah 11 kurang udah masuk katanya. Mantap, ini banyak juga teman-teman yang minta saya naik unit ini, akhirnya keturutan ya teman-teman, 7810 belahan jiwa. Mantap. Nah ini dia lewat Magelang Wonosobo. Oke, kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju ke Jogja. Mas, sun ya? Ya, hati-hati ya. Oke. Siap, siap. Oke, kita menuju ke Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kita akan menuju ke Jogja dari Purbalingga via Wonosobo. Naik EKS 7810 US teman-teman, belahan jiwa. Nah ini banyak yang request ya teman-teman buat saya untuk naik unit ini. Alhamdulillah akhirnya kesampaian juga, ada kesempatan untuk menaiki 7810 ini. Nah ini artisnya jalur Bobotsari Surabaya lewat Wonosobo ini, tentunya ada busurinya juga, makanya teman-teman pada request. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita menuju ke Jogja. Cus.
of NVIDIA's supercomputer tree AI. It is trained to recognize. Thank you.
Enggak, bocah lo yang nganter. Baik. Thank you.
Sun ya Pak? Iya, mau ngomong maju. Iya. Oke, finish di depan terminal Jombor. Tepat jam 5. Finish di terminal Jombor jam 5 sore teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini bareng Belahan Jiwa EK7810. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa terus video lainnya. Terima kasih.